Assalamualaikum, hai semua, balik lagi dengan aku Bunda Zaima. Nah ini aku lagi ada di Miniso ya, tepatnya di Lipo Cikarang. Nah ini aku kesini malam hari ya teman-teman. Ini aku kesini lagi nemenin anak gadisku ya, lagi mencari sesuatu. Ikutin terus ya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mengklik channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak dan salam kenal dari aku Bunda Zaima. Dan jangan lupa dukungannya dengan di like, comment, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku nanti. Sebelumnya terima kasih ya. Dan aku ucapkan terima kasih lagi untuk teman-teman yang sudah meng-share video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jika video aku ini ada manfaatnya, jika kalian suka dengan video aku, boleh kalian like, boleh kalian share lagi ke media sosial yang kalian punya. Sebelumnya terima kasih lagi. Jadi di Miniso ini menyediakan berbagai barang ya teman-teman, keperluan dari keperluan dapur sampai ke aksesoris lainnya di sini ada semua ya teman-teman. Nah ini juga ya sandalnya cantik-cantik ya. Ini anakku lagi mencoba sandal jepitnya ya, karena kalau kerja itu, kalau hujan itu kan sepatunya dibuka ya, jadi pakainya sandal jepit aja. Nah ini dia itu lagi bingung ya, lagi mau pilih warnanya. Nah soal harga juga terjangkau ya teman-teman, ini sekitar kalau nggak salah itu 29 ribuan. Karena anakku kerja naik motor ya teman-teman, jadi kalau setiap hujan itu kan pasti dibuka ya sepatunya, makanya lagi cari sendal jepit. Nah untuk di bawahnya juga kan itu modelnya kayak karet, jadinya nggak licin ya kalau sewaktu-waktu mendadak berhenti ya teman-teman, jadi carinya yang aman. Nah ini dilanjut lagi, nah ini cantik-cantik banget ya bunda-bunda, biasa ya perintilan perlengkapan dapurnya. Lanjut lagi ini ke area tas-tas, ini tasnya cantik ya teman-teman, kalau punya anak perempuan itu paling seneng ya karena banyak aksesorisnya ya. Nah itu anakku tadi Sapira, dia lagi nyari sesuatu, nggak tahu dia lagi nyari apa. Biar kalian nggak penasaran anakku pilih warna apa sandalnya, ikutin terus ya. Nah di sini ternyata lagi sale ya teman-teman, jadi banyak yang promo, yang diskon. Jadi lagi-lagi kalau ke tempat seperti ini itu kita jadi lupa ya aktivitas kita di dapur atau di rumah itu, yang aktivitasnya nggak jauh-jauh ya dari masak, beres-beres dan sebagainya. Makanya ini aku mengajak kalian semua untuk cuci mata dulu, menyenangkan hati, menenangkan pikiran dari semua aktivitas yang ada di rumah ya teman-teman. Sekali lagi, jika kalian suka dengan video yang aku share ini, boleh kalian like lagi ya. Dan jika kalian berkenan, boleh kalian share lagi ke media sosial yang kalian punya. Oh ya teman-teman, aku tuh kalau ngomong suara aku kadang suka bindeng ya, jadi mohon maklum aja ya teman-teman. Jadi jangan salfok sama suara aku ya. Nah ini kita lanjut lagi ya teman-teman, kita lihat-lihat aja ya. Sambil menunggu anakku lagi nyari sesuatu juga, ini aku mengajak kalian untuk lihat-lihat lagi. Oh ya teman-teman, gimana nih setelah aku ajak jalan-jalan, aku ajak lihat-lihat, kira-kira sudah puaskah atau belum? Sekali lagi boleh ya tulis di kolom komentar
Nah, kayaknya anakku sudah selesai mencari sesuatunya. Jadi sekarang anakku mau bayar dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang anakku mau bayar ya. Lagian juga waktunya sudah hampir jam 8:30-an ya. Jadinya habis ini kita itu langsung pulang aja ya, teman-teman. Jadi ternyata anakku itu ngambil warna krem ya sendalnya. Nah, ini sekarang kegiatan aku di pagi hari ya, teman-teman. Nah, ini aku lagi goreng tape ya. Itu tadi ada tukang lewat ya, teman-teman, dadakan. Akhirnya aku beli tape, langsung aku goreng aja. Tadi itu aku lagi ngejemurin baju, ada tukang tape lewat, kayaknya pengen banget makan tape goreng, makanya itu aku dadakan beli tapenya. Nah, itu juga tadi aku beli tape cuman 3.000, teman-teman. Oh ya, untuk bunda-bunda dan teman-teman di pagi harinya, masak apa nih, aktivitasnya lagi apa? Nah, itu tadi tapenya udah mateng ya. Nah, ini sekarang aku goreng yang kedua kalinya ya, teman-teman. Aduh, lagi-lagi aku tuh kalau ngomong suka belibet kayak gitu ya, teman-teman, jadi mohon maklum aja ya. Oh ya, kira-kira kalau di tempat kalian beli tape 3.000 itu dapat enggak? Kalau di aku alhamdulillah masih dapat ya. Itu juga 3.000 dapatnya banyak ya, teman-teman. Tadinya sih aku pengen bikin kolek tape ya. Cuman karena aku enggak belanja hari ini, tadi pagi-pagi sebelum ngejemurin aja itu aku cuman bikin nasi goreng ya. Jadinya enggak ada santannya. Jadinya aku nggak jadi bikin kolek tape, akhirnya aku goreng aja. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.